Biar dia bagi dulu. Tadi kita sudah bagi buku dulu. Kata dia nak gag aja ni. Bagi buku, bagi risalah ni pun bagi kot. Pasal tajuk kita hari ni, penutup apa ni tahun ni, kita nak ambil semangat baru. Iaitu semangat nak beramal dah. Tak say dah kecek banyak. Kecek pun tak jadi juga dah. Tak naik martabak dia panggil. Allah Allah pun habis buku tu. Dia buat salah. Habis dah. Pasal dia tengah ceramah tak sedap main holo-holo tu. InsyaAllah buku pun ada, CD pun ada hari ni banyak tu. Tenera. Tenera soalan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bisunnati laymiddin amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis apa Cikgu Adi Nasir dan semua warga kerja AI Paksi, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang berbahagia, yang ceria ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu, iaitulah dalam program Ihya As-Sunnah. Maksud Ihya As-Sunnah ni, program kita nak kempen menyambut tahun baru dengan amalan-amalan yang kita nak tengok. Kalau hak kita buat dah, kita kata alhamdulillah, diteruskan. Kalau ada lagi yang tertinggal, yang tak sempurna, kita cuba sempurnakan insya-Allah taala. Sekata orang, bila mari hak baru gak semangat lalu begitu. Cuma semangat tu berapa hari, kita kata insyaAllah semangat nak ihya as-sunnah ni tak ada hari selagi hidup, selagi hayat di kandung badan, insyaAllah. Jadi kebetulan ada sebuah buku, buku ni sebenarnya nota je ni. Dialah tidak tersusun comel sangat, tapi kata orang daripada tak ada baik ada. Tajuk dia pun cantik, Sunnahmu Amalanku. Mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak buat hak tu. Sebab setakat yang ana duduk perhati, duduk belajar, duduk tengok, bila kita kata kita cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, macam-macam benda orang buat nak suruh jadi cinta Nabi, kan? Ada orang baca sirah, ada orang baca selawat, ada orang bergendang, melompat, ada belaka. Jadi kitanya tak mahu cari hak pelik-pelik. Sebab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas sangat. Dalam hadis Nabi kata, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha. Aku tinggal kamu ni di atas landasan yang putih bersih, malamnya seperti siang. Cuma waktu Nabi tinggal tu malam macam siang, makna cerah molek. Siapa kita 1440 tahun ni, siang pula jadi macam malam. Entah tak? Hak sunnah jadi tak sunnah. Hak sunnah pula, hak tak sunnah pula jadi sunnah. Kalau kita buat hak sunnah, orang kata pelik.
Ha, tajuk dia. Pernah kita bicara dulu di majlis ikhlas. Tajuk dia siapa pelik. Ha. Rasa ada video tu tahulah. Video kita pun kena gam juga. Ha. Macam-macam dunia nak kemak ni. YouTube pun tahu juga masalah. Dia kata bukan masalah kita. Masalah teknikal. Apa benda copyright lah apa. Ni buat admin ni kena beringat. Jangan ada buah orang. Kalau tidak, kena. Maka bila kita nak melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil satu tuntutan, satu kewajipan. Jadi para jemaah jelas belaka dah benda tu. Kita pun terasa tidak perlu diulang banyak kali. Sebab dari sudut belajarnya, kita belajar banyak dah kan. Sampai peringkat kita sudah khatam Sahih Bukhari, khatam dah. Sekotan dah. Lagi? Hak khatam dah berapa dah? Eh? Muslim khatam dah. Abu Daud baru khatam ya? Eh? Hak khatam bawah ni Masjid Muhammad itu? Kita apa tu? Hak 18 tahun dulu khatam. Muslim. Maknanya dari sudut ngajinya belah-belah tahu dah. Dari sudut amalannya lagu mana? Nah, ini kita cuba nak tengok ni. Eh, nak kajian di akhir tahun ni untuk persiapan tahun depan. Nah, tapi jangan tunggu tahun depan, kadang-kadang tak ada tahun depan. Dah, nyemati tengah jalan lah ni, dia panggil zaman otomatik belakang lah ni. Kita pun kadang-kadang terkejut duk minum teh pagi tadi, tengah hari orang kata mati dah dia tu. Kan? Jadi masalah persiapan kita kena mantap. Sebab kalau kita setakat duduk berteori, berbelajar saja, maka yang besar daripada itu iaitulah dari sudut amali. Sebagaimana kan itulah ana dalam pemerhatian yang kita tengok, ana duk perhati apa yang kita belajar, yang kita lihat ni, maka keluar satu moto ataupun satu syiar yang kita nak, iaitulah beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati tenang, pahala confirm. Sedap dia punya ayat tu dah. Kena ingat. Pakat tulis belakang. Ini tajuk ni, beramal dengan sunnah, hatinya tenang, pahalanya confirm. Pasal apa hati tenang? Eh, kalau orang tanya, awak ambil mana ni? Zikir-zikir yang kita baca ni ambil di mana? Kita kata ni, Imam Romawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tak tenang macam mana? Sudah ada sandarannya. Tapi kalau orang mari bisik, ambil mana ni? Hai, tak apa nak cerita. Mana orang muka boleh sanak buah taki air. Mengatik tengah malam pula tu. Jadi banyak masalah. Nak cerita kau orang tu rasa, ai, awak ni tak sabar mertabak lagi ni. Duk main gitu. Tak sabar, belum sabar mertabak lagi awak ni. Mertabak dia lagi mana? Kena pergi ngaji dulu lah. Nah, jadi banyak, dia panggil banyak tahap nak boleh. Yang kedua kita kata pahala confirm sebab apa? Sebab dari keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia baca hak ni dapat sekian. Siapa dia baca hak ni dapat sekian. Cuma setakat yang kita duk bacalah, sahabat-sahabat duk belajar kitab hadis ni, jumpa ke tidak hak Nabi kata siapa dia baca hak ni tiket tak lu. Ada ke tak ada? Hak ni hak lemah halik kita ni. Pasal kita tak boleh kemuka ke sana hak tiket tak lu, tembok berdiri tak meletup, ni tak ada. Dia nak lagu tu. Pasal anda baca dalam buku kitab-kitab ahli ibadat ni, dia kata kadang-kadang keramat, keramat dia punya tok syekh ni, kita siapa lagi nak jumpa dengan dia tu, tak ada. Anak murid dia kata, nak jumpa syekh kau? Dia kata, hong, mari ni jauh-jauh ni. Atau lenggok atas pokok kelapa tu. Jenguk tengok tok syekh duduk atas ni. Gini. Kita baru start nak cawak, nak ukah, naik pokoknya. Ada dekat kita dah. Seolah tanya salah. Itu dia panggil karamat. Jadi, adakah kita perlu? Karamat tu memang wujud. Karamatul awliya ada. Tapi kadang-kadang orang salah guna karamat-karamat gini untuk apa? Untuk nak suruh orang rasa pelik, rasa hebat, yang menyebabkan orang akan cari. Nah, pasal itulah sentuhan mereka, dia akan guna dengan ilmu yang orang tak faham. Dengan ada cerita lah. Ilmu darjat tinggi mengaji tasawuf ni siapa tak faham. Kau yak dah di dewa apa dulu, seminar gitu. Seminar tazkiyatun nafs ke apa dia. Jadi dia akan tanya,
mengaji banyak-banyak ni, tafsir bismillah tu jelas ke tidak? Pasal apa bismillah tu bawah titik bawah? Ha, warna agak. Oh, kena hok ni kita pun kanyak lalu. Tak ada sebut ni. Mengaji dengan ustaz juga khotel Bukhari. Tak jumpa bawah titik bawah ni mari mana. Ini dipanggil semua tu perangkap-perangkap. Nak suruh kita rasa kagum, pelik, baru kita mengaji. Ini semua ni dia panggil perangkap. Ha, perangkap jadi nak kagum. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala konfor, ini satu kata-kata yang selalu ulang balik. Sebab apa? Supaya kita sedar bahawa apa yang kita belajar, amalan yang kita buat ini, iaitulah berpaksi kepada kenyataan yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan pergi dari sudut kata-kata ataupun cita-cita yang besar ini. Yang pertama sekali kita tengok, bila orang kata sunnah, tuan-tuan sebut baris molek, sunnah kata. Nah, kita belajar sunnah. Nah, kalau tak sebut molek dia jadi macam Melayu sebutan. Nah, tidak jadi, tidak salah sebutan Melayu, cuma biar bunyi makhraj tu ada dah. Kita bila kita kata sunnah, dah lagi tak kita ada. Nah, ada kita tak boleh buka lah. Anaknya kalau ada kitab, kita suka baca kitab sebab kita nak suruh jemaah ni dia buka. Pasal tu bila kita bagi risalah ni, kita akan baca sekurang ada salahnya. Kalau tidak, pahamu. Duk alabik lagi kitab risalah tu. Tahu rupai pula, jumpa Ustaz Rihad ada risalah ni rupanya. Ada setengah tempat tu, dia kata dia terima 3 kali dah risalah ni. Kata baca ke tak lagi? Hak-hak tu tak ada jawab lagi. Jadi terima sana risalah aja baca tak lagi. Tengok di muka surat, mukaddimah tu. Mukaddimah, kata pengarang tu. Dalam kata pengarang ini, kita tengok hari ini kita hidup pada saat ramai orang yang sudah lupa dengan amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam amalan seharian. Amalan harian yang kita belajar ni banyak dah kan. Untuk lebih memahaminya, elok kita mulakan dengan makna sunnah. Kalau kita kata kita nak belajar sunnahmu tu, apa dia makna sunnah? Sunnah dari sudut bahasanya disebut dengan nama at-tariqah was-sirah. Maknanya satu jalan. Itu dari sudut bahasa. Sunnah yang baik pun bahasa. Guna yang tak baik bahasa juga. Kata Ibnu Manzur ni seorang ulama bahasa, ulama lughah. Dia punya kitab nama dia Lisanul Arab, ada 10 jilid. Dan nanti insya-Allah ada masa pergi melawat di pondok kita, kita akan tunjuk kitab-kitab yang telah kita kumpul. Yang baru-baru lepas pada majlis, tahun lepas masa ni lah, 17-1 ni kita pergi ke Mesir pergi beli kitab. Oh, ada orang kata beli buat berapa lagi, PDF ada lah ni. Eh, tak jadi. Tak nampak. Bila kita tengok kitab tu baru kita rasa, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kitab banyak ni, tak? Ana baca dalam sirah ulama-ulama yang terdahulu, ada seorang ulama ni, Muzani, dia kata 500 kali dia baca kitab. So, kitab 500 kali khatam, 500 kali ulang. Setiap kali aku ulang, ada faedah baru yang kita jumpa. Jadi kita ni berapa kali baca kita? Berapa kali baca kita? Ana baca kita jauhi. Di pondok baca, ada radio baca, di masjid negara baca, di banyak tempat ada kita baca. Setiap kali kita lalu, kita ada benda hak kita syarah hak baru pula. Pasal masa tu kadang-kadang dia berubah. Zaman dulu orang cakap lagu lain, zaman sekarang ni lain kan. Jadi kata di Ibn Manzur, sunnah ialah jalan yang baik, dia panggil sunnah mahmudah, yang terpuji, ataupun jalan yang buruk dengan mana sunnah mazmumah, maknanya jalan yang dicela. Itu dari sudut bahasa. Sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Latatba'unna sanan man kana qablakum. Kamu akan ikut jalan orang dulu daripada kamu, sibran bisibrin. Mana Nabi buat ukuran itu sejengkal dengan sejengkal, sehasta-sehasta. Sehingga kalau kamu masuk lubang tok pun, kamu, orang, dia mau masuk lubang tok pun, hari ni orang masuk juga. Ana bila baca hadis ni, teringat kepada satu tarikh yang biasa kita sebut, dia panggil di bawah definisi globalisasi. Ingat ada kan? Berapa kali tarikh dah globalisasi ni? Siapa dia boleh bayar? Apa dia tarikh globalisasi yang jelas dan tepat? Nak cepat sikit, nak bagi hadiah ni. Hadiah bawa semua ni. Kadang-kadang buat klik saja hadiah, tak ada orang jawab. Ah,
kita tak ni kumpulan A ni kumpulan B. A dulu jawab. Ha. Alif ba. Ha. Makna globalisasi. Juru rakyat ni tak ada salah jawab dah kali. Ha. Beratus kali dengar buat dia. Olai olai. Polisi dah. Pengurusi dah. Boleh timo kau pengurusi nak jawab. Ha, siapa dia boleh jawab? Oh, ni orang kata Melayu mudah lupa ni kali ni. Alik ni, kumpulan Bob, Alik Muslimah. Boleh jawab? Kau tak dengar lagi? Oh, pada tak dengar. Tulis. Ketah dah, ketah. Ha, mari ngaji, kena ada buku nota. Tulis. Makna globalisasi, hok kata menyeluruh langit terbuka, dunia tanpa sempadan. Betul lah kau tu, tidak salah. Tapi hok kita nak takrif, dia panggil jamik mana? Yang tepat, yang mudah dipahami, iaitulah globalisasi. Artinya orang putih suruh kita buat supaya dia buat, suruh kita pakai supaya dia pakai, suruh kita makan sama hak dia makan. Tulis dah. Senyap tak situ tulis. Dia kata mudah terlanjut. Ingat kau terlalu akademik ilmiah sangat dah. Bunyi lagi tu tu kata tulis mula. Tapi betul ke tidak? Eh? Betul dah. Orang putih suruh kita pakai supaya dia pakai. Dulu kalau kita nak tengok pakai ya, maksud sana orang putih ni, mana orang barat hak kafir itulah. Istilah yang kita mudah. Maknanya kalau dulu kalau kita kata nak pakai pakaian ni di kampung-kampung, taklah sama dengan orang bandar. Betul tak? Sekarang ni orang duduk di bandar besar dengan duduk di kampung sama ya. Baju tak cukup saiz belaka. Baju tak cukup benar, dia dua tu jalan ni. Hak tak cukup saiz dengan tak cukup benar. Maknanya jahit tak rapat. Hak tak cukup saiz pula tukar mok dengan anak. Mok ki pakai baju anak ketak lemak dia panggil. Sekarang ni. Dia nak suruh kita makan apa yang dia makan. Sekarang ni para jemaah sekalian, betul ke tidak? Eh? Kita kalau kita berjalan dengan anak-anak kita lalu kat bazar. Ni sini ada puluk lepa. Topak dakak, agak-agak anak turun ke tak turun kereta. Eh? Tak turun. Lalu kedai pala pala orang tua tu tak ada tutup, tak ada parking kereta, buka pintu dah. Nah. Ha tak tahannya. Anak kata apa? Abah, berhenti abah nak pergi beli hot dog. Gapo dia mana hot dog tu? Eh? Hot dog tu makna gapo? Jangan terjemuhlah. Abah ni piah-piah cotik atas kepala. Abah nak juga hot dog. Masya-Allah tabarakallah. Ni, nyok bodoh tak dikira orang putih ke tidak kita. Betul ni, globalisasi ni Nabi kata kamu akan ikut sanan mangkana qablakum. Perjalanan orang dulu daripada kamu sejeka demi sejeka. Sehasta demi hasta. Kalau dia masuk dulu, baik masuk juga. Kita masuk juga dah sekarang ni. Ni bila mari ya alat-alat gadget yang ada di tangan kita hari ni lagi dahsyat tuan-tuan. Kita pun tak tahu nak buat apa dah. Betul tak? Dengan alat yang ada hari ni tak tahu kata orang capur dengan al-hablu wan nabil. Tali dengan berapa ni tukar habis dah. Maknanya masuk ledakan maklumat yang kita tak tahu nak buat apa sebab nak menapis tak boleh. Tama-tama kita di akhir zaman ni pula, masya-Allah tabarakallah. Apa ni? Kita nak buat perbezaan-perbezaan yang tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Tak tahu mana betul, hak mana salah. Ada ambil ni. Ambil dengan satu kita. Baik, balik kepada hadis kita. Pada tu dia Nabi kata apa? Qulna, sahabat-sahabat tanya. Siapa dia mereka tu ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara. Nabi kata siapa lagi kalau tidak puak-puak tu, kan? Baik. Jadi para jemaah sekalian, kita tidak nak bahas banyaklah dari sudut sunnahnya menurut istilah ahli hadis, perkataan perbuatan takrir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ana nak ambilnya satu ya. Sunnah dari sudut ulama fiqh, dia kata apa sunnah? Eh? Sunnah dari sudut ulama fiqh, dia kata apa tuan-tuan? Ataupun orang panggil benda sunnah. Sunnah ini buatnya boleh pahala, kalau tak buat. Nah, itu sudah ayat.
Ini versi baru dah ni. Versi asal dia, versi asal. Ha. Buat boleh pahala, tak buat tak ada gapo-gapo, tak dosa. So. Itu pun tak apa. Bila orang ayat awal tak main sunat, tak ada gapo-gapo. Pasal apa timbul tak ada gapo-gapo ni? Pasal apa? Tak salah ulama fiqh betul dia segi definisi dia tu betul. Sunnah ni kalau buat boleh pahala, tak buat tak dosa. So. Cuma dari sudut psikologi kita kena tukar sikit. Kalau mana tarikh sunnah dari sudut ulama hadis, ulama usul, ulama fiqh, satu lagi ulama psikologi. Ha ni dia kata mari mana pula dia tu. Dah mai ulama psikologi pula. Tajuk dianya kita tulis sunnah itu kalau buat boleh pahala, tak buat rugi. Tulis besar itu. Amalan yang sunnah buat boleh pahala, tak buat boleh apa? Boleh rugi. Dah sedak. Rugi tu mustahak. Rugi ke apa? Rugi pahala. Ha, maka gini yang kita rasa sangat penting. Jadi tengok dalam kitab kita kata, kepentingan menyebarkan sunnah. Tengok muka surat. Muka surat mukaddimah pengarah lagi tu. Tak habis-habis lagi. Payah juga ni pasal jenis buat nombor. Main X begini ni. Pasal tu anak kita kadang-kadang dia salah baca. Dia kata V, dia tak kata 5. Dia tengok tepi jalan ke V tu, dia baca V. Dia kata tidak, V tu baca 5. Tengok kepentingan menyebarkannya. Jumpa kata tu. Sesungguhnya menjadi keutamaan bagi para pendakwah menyebarkan, menyedarkan umat Islam agar sentiasa mendampingkan diri dengan amalan sunnah yang semakin dilupai. Lantaran kurang ilmu tentangnya. Satu, sebab manusia lupa ni kita letak husnuzan, orang tak ada ilmu tentang dia. Satu. Yang kedua, atau kecelaruan yang dibuat oleh golongan yang tidak teliti dengan sunnah. Bila kita buat sunnah ni, dia kata hak ni tak boleh, celaru waktu. Dia kata celaru apanya? Sunnah Nabi tu celaru pula. Ia menyebabkan tersebarnya amalan yang tidak mengikut sunnah. Jadi bila kita kata sunnah ni bila tak ada, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man ahya sunnatan min sunnati fa amila biha an-nasu kana lahu mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang menghidupkan satu sunnah. Nah, tengok baca molek ni. Menghidupkan di sini bukan makna kita reka, artinya kita buat keluar balik yang orang terlupa. Hari ni sunnah gapo orang terlupa? Ambil contoh satu. Tak mudah kita nak kira. Sunnah apa? Eh? Sunnah apa? Sunnah solat tahiyatul masjid. Saya tak tahu. Tahiyatul masjid ni orang terlupa ke buat lupa? Hey. Acugi masuk romongnya belagak nak kahwin. Nak pergi akad nikah di masjid. 200 orang mari. Berapa orang mai sunat tahiyatul masjid? Eh? Ada sore dua hok hidup lagi sunnah. Ada dah kita ketua rombong ya nak pergi kahwin anak esok jadi palalah. Letak dalam grup WhatsApp keluarga tu sepakat berwuduk belaka. Biar dia tanya nak pergi masjid Kubah kau ni. Kan kita Madinah kan bila nak pergi melawat masjid Kubah tidak ustaz kata kan. Dia bersiap berwuduk di rumah. Kata berwuduklah pasal apa nak wuduk? Kita nak pergi akad nikah dalam masjid. Pertama sekali bila masuk masjid, gapo kita kena buat? Salat sunat tahiyyatul masjid. Kalau kebetulan pukul 10 pagi, kita sekali dengan duha lalu comel. Pada telah pengerusi kata di ujung nanti kita bagi peluang untuk tanya jawab ya, sikit-sikit lah soalan-soalan ni. InsyaAllah tanyalah kapo, kita akan jawab lah kau insyaAllah. Moga jawapan ada dah. Jawapan yang paling comel sekali Nabi kata apa? Wallahu'alam. Tak tahu jawab juga berdosa. Kalau tak tahu Allahu a'lam, itu dia panggil ikut sunnah. Ha ni. Kalau kata kuan ustaz kau jawab Allahu a'lam, kata sunnah dah tu. Kalau kita tak tahu, jawabnya Allahu a'lam kan. Ini di antara sunnah yang dilupai oleh orang. Jadi bagaimana kita hari ni di antara program kitanya nak ihya sunnah ni. Boleh ke tak boleh? Kalau kita ada program. Anda duk perhati tengok, kadang-kadang kita kuliah duha macam pada waktu gini ni, kita kuliah duha di masjid. Hok mari nak kuliah duha ni, orang semangat tak semangat? Semangat. Semangat dah. Sebab ada kajian yang dibuat oleh sebahagian pendakwah
dia kata orang hok mari solat Jumaat berapa ramai penuh masjid. Hok yutan balik, boleh cakap yutan landa. Dia mesti dia lah ni, mesti yutan dia panggil. Hok mari yutan balik ke kuliah maghrib berapa peratus? Agak-agak. Eh? Eh kalau 10% ramai tu. 5 mujur. Hok yutan solat subuh berapa peratus? Ana pernah beberapa dengan orang pendakwah, kita cuba pergi ke beberapa surau tak sampai 1%. Masya-Allah tabarakallah. Masa jemaah tu parking kereta berhapas jadah lagi. Waktu maya subuh, satu tamai perumahan dia kata sini ada 800 keluarga, 800 pintu rumah hok semaya subuh 5 orang. Mana 1% tak cukup. Masya-Allah tabarakallah. Jadi bagaimana kita nak ihya? Nabi kata siapa dia boleh hidupkan satu sunnah amali yang orang terlupa. Sunnah amali yang orang terlupa menyebabkan orang tu buat kerana kita. Tengok ni. Fa'amila bihan nas. Orang buat kana lahu mislu ajri man amila biha. Kita boleh pahala online daripada orang buat. Maknanya 100 orang ikut kita, tak? Setiap hari dia buat kerana kita ihya, orang kita boleh pahala, dia boleh pahala. Pahala dia 100% tak kurang. Kita juga boleh pahala, dia buat kerana kita. Alhamdulillah. Sebab itulah para jemaah sekalian, bila kita nak buat satu benda, kita perlu tidak hantar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perlu ke tidak? Hah? Tak perlu dah. Sebab secara automatiknya bila kita buat, kita solat ke? Solat kita ni belajar daripada siapa? Daripada guru kita. Guru kita kepada siapa? Guru dia. Guru dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara automatiknya pahala tu pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tu lah bila kadang-kadang kita ni, bila kita nak majlis nak hadiah-hadiah pahala ila hadratin Nabi dulu. Kita kata tak payah dah, online dah lah ni. Sebutlah kita ni yang kata. Guana yak gitu. Tak bagi online tak payahlah. Dah. Kalau tak lambat nak boleh. Baik. Oleh sebab itu kata, hadis ini menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan ataupun dilupai oleh tidak diamalkan oleh ramai orang. Orang tahu tapi tidak amal. Itu yang kita nak cuba hidupkan dalam suasana yang harmoni ini. Oleh sebab itu Imam Ibnu Majah, rawi hadis ini, periwayat hadis, meletakkan hadis ini dalam kitab Sunan Ibnu Majah pada bab keutamaan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan. Nah, jadi dia buat satu bab, siapa dia hidupkan satu sunnah atau peringatkan. Hidup di sini dengan mana? Tazkirun nas, memperingatkan manusia dengan amalan ini, maka dia akan dapat pahala yang besar. Imam Muhammad bin Ismail. Siapa dia Muhammad bin Ismail ni? Ya. Imam Bukhari. Ha, biar sedap kah kita ni. Imam Syafi'i pula nama apa? Eh? Imam Syafi'i nama apa? Muhammad bin Idris. Alhamdulillah. Kemah dah tu. Kan boleh kenal nama tu Imam. Takut jenis macam orang kapur juga kita. Nah. Dia mari lilah-lilah tangga masjid. Nak jumpa siapa? Tu Imam. Dia kecek dengan Tok Imin tu. Tok Imin ngelipah lah pasal kakak tak lagi masjid ni. No, ada orang sakit nak ajak mayah ajak baru mari. Jumpa ke dia. Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi banyak ilmu-ilmu Imam Syafi'i ni. Alhamdulillah sekarang ni orang pakar baca daripada dulu sampai zaman kita hari ni pun tak habis-habis. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, orang Muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan manusia, maka bersabarlah wahai pencinta sunnah. Ayat. Zaman Imam Bukhari dia kata apa? Bersabarlah wahai pencinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sesungguhnya kamu adalah orang yang paling sedikit jumlahnya di kalangan manusia. Maknanya zaman Bukhari itu suruh sabar dah. Zaman kita hari ni 1000 tahun lepas pada tu, lagilah kena sabar nak ihya as-sunnah. Semoga buku kecil ini kata-kata pencatat dia lah, dan dicatatkan beberapa sunnah amali harian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diharapkan dapat menjadi panduan kepada masyarakat Islam
yang sememangnya mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tak cinta sunnah? Kita ni pengikut, pengikut apa? Pengikut ahlu sunnah. Alhamdulillah, khutbah kita semalam, khutbah minggu lepas, kan? Majlis agama keluar satu khutbah. Kita mesti bersama dengan ahlu sunnah wal jamaah di dalam memerangi ajaran-ajaran yang menyeleweng. Pasal itulah kita kata ini satu gerakan yang cukup besar. Cuma nak memahami sunnah itu, itu perlu kepada perbincangan yang apa ni, yang jelas, bahawa kita tahu yang kata ahlus sunnah itu siapa dia. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada bab yang pertama. Tengok, bab yang pertama baru masuk muka surat pertama. Bab satu, faedah mengamalkan sunnah. Jadi anda akan ambil 2-3 faedah untuk tuan-tuan tengok. Kemudian kita cuba pergi kepada dari sudut amali beberapa bab dalam masa yang terhad ini, insyaAllah ta'ala. Yang pertama sekali, faedah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali dia kata apa? Mahabbatullah li abdihil mukmin. Siapa dia nak dapat cinta Allah Taala, kasih Allah, maka hendaklah dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." Tidak ada seorang yang mendekatkan diri kepadaku, Allah kata dalam hadis kursi, lebih daripada orang yang melakukan amal yang fardu. Maknanya kalau kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang pertama sekali kita jaga. Jaga apa? Jaga fardu. Ini ada setengah orang ni fardu slow, sunat kuat. Berlaku ke tidak lagu ni? Contohnya bila? Hari ni kita nak contoh. Siapa dia balik contoh banyak? Ah, ni hadiah ni. Rasa orang kelip mula lagu ni. Ha, contoh. Ramadan. Ha, contoh. Oh, satu contoh yang berlaku. Alif Ba satu contoh. Nah, ada setengah orang ni, dia kata, saya ustaz, Masya Allah, Tabarakallah, top mih. Kata semaya fardu, oh, isya laginya. Mungkin nak terawih. Nah, ha, ni. Itu dia panggil satu kepincangan. Patut je, lima waktu tu lah yang menjadi paksi utama amalan kita. Sunat tu pelengkap. Sunat tu pelengkap. Tapi kalau kita pergi jaga hak sunat, hak fardunya tidak, jadi masalah. Pada tu lah baru ni ada orang tanya. Dia kata, ustaz, saya ni sayang kepada keluarga. Saya kata, tak ada orang tak sayang keluarga. Betul tak? Kita ni sayang belaka. Pada tu lah bila orang tanya soalan, nak pergi syurga berapa orang? Kita nak pergi syurga ke tidak? Jawab dia, nak pergi ke tak? InsyaAllah taklah kita sapa belaka, kan? Nak pergi berapa orang? Derah sikit. Berapa orang nak pergi? Semua keluarga. Hak mari ngaji hari ni berapa orang? Ah, tak sedap soalan yang kedua tu. Soalan yang pertama tadi kemah dah. Soalan yang kedua tu apa kemah? Pasal ayah dengan mak mari ngaji sini, anak duduk dengan mahaguru besar. Mana mahaguru besar dia? Syekh Gogel. Nak lah aku mohon. Masalah kita. Jadi kita cuba. Lepas pada ni, kita ya dari kadang-kadang mungkin tajuk tak sesuai, bawa budak kecil dah. Hak besar lah kita bawa. Nak pergi masjid. Oh, lepas so budak ni. Dekat-dekat nak gorik bawa kelik, perung start mutu sore dia pergi. Suruh anak pergi, pergi. Pakai baju siap-siap, gedo pergi masjid. Barulah berasa nak pergi belakang ke masjid. Ni mengepek, bila-bila start kereta. Bahasa budak dekat gorik bawa kelik. Bahasa budak. Bahasa pok je, tinggal anak tak bawa pergi sekali. Betul ke tak betul? Tengok ni. Allah SWT dalam hadis kursi dia kata, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Sentiasa lah hamba aku ni buat benda-benda yang sunat sehingga aku sayang pada dia. Panjanglah hadis ni. Bila aku sayang, jadi apa? Allah kata mata dia, aku mata penglihatan dia dengan semuanya dengan di bawah bimbingan Allah Azza wa Jalla. Kita nak suruh dipanggil mata kita tu mata cerah di bawah bimbingan Allah Azza wa Jalla, kita kena banyak buat taqarrub dengan amal yang sunat. Maka para jemaah sekalian, yang membezakan antara kita sama kita, apa dia? Ha? Satu lagi amalan yang sunat ni yang membezakan antara kita sama kita. Ada orang sama-sama pergi masjid, ahli masjid belakang, Masya Allah, Tabarakallah.
Tapi hok sore ni mari daripada rumah lagi siap dengan wuduknya. Masuk masjid tak cakap banyak, terus tahiyatul masjid. Kalau orang azan dah, terus qabliyah, kan? Hok sore lagi masya-Allah. Duk tokak motor tepi masjid, buah siapa kau? Siapa kau yang komat? Macam mana? Sama-sama ahli masjid. Sama-sama ahli qaryah. Sama-sama dia kadang-kadang sama-sama AJK masjid. Tapi yang membezakan kita apa dia? Amalan-amalan sunat. Nah, sekarang ni jangan bagi beza. Sebab satu-satulah dalam surah Al-Ahzab, cuba tengok ayat 35. Innal muslimina wal muslimat. Betul ke ayat tu, tengok. Ahzab 35. Innal muslimina wal muslimat. Ni gamah apa Quran ni? Wal qanitina wal qanitat. Apa apa? Lo ni bukan perekat tanya sambung ayat ni. Tanya muka surat jawab. Nyo jawab di budak-budak apa Quran zaman kita lo ni. Muka surat berapa, baris berapa? Ui nyo jawab. Masya-Allah tabarakallah. Ini dia panggil penjelmaan semula sejarah yang kita dengar Imam Bukhari hafal ratus ribu hadis, Imam Syafi'i hafal. Lo ni ada anak-anak kita. Sistem baru orang yang duduk-duduk cari ni, masya-Allah tabarakallah boleh keluar ke benda lagu tu. 35 surah Al-Ahzab. Tanda tuan-tuan. Ini ayat ini menunjukkan bahawa kita suami isteri mesti munafasah. Bahasa Arab kata munafasah, bahasa kita kata kena kejar, berebut. Biar bagi-bagi cepat kat bangun malam ni. Ni suami kata malam ni aku dulu bangun. Tengok-tengok bini duduk atas tikar sejadah dah. Masya-Allah dah kedia malam ni. Nah, malam esok dia ke dia pula. Lagu mana lagu tu? Pasal tu lah dia antara hok kena komplain ke jemaah haji. Dengar ada cerita tak? Ceritanya banyak, masa tak ada pula. Kalau tahu gini start pukul 8 tadi. Dia duduk Mekah ni. Muslimat kita ni bila sampai Mekah, dia dapur dia tak masuk dah. Anak orang lain jaga. Basuh air pun dah. Jadi dia pakai pergi masjid lah nak qada hok Malaysia ni. Sibuk dengan ibadat tu, sibuk dengan kerja-kerja kan. Tok laki mari repot dia tu ustaz. Kena ceramah juga wanita ni. Kena taat gua kau suami duk Mekah ko. Ha, kata mai taat gua nak bilik lain-lain dah ni. Rupanya bini gi dulu masjid tinggal dia. Tu yang salah. Bila kita tanya, bila tanya isteri kata mana tinggal suaminya? Tak tinggal gua nak ustaz, tiga kali mai gua tak bangun lagi. Ha, ni masalah. Jadi kita hari ni dalam surah Al-Ahzab 35 tanda ada ayat. Nak suruh klik buku kitab pula ni, klik tadabbur rumah. Jangan klik pakai tutup nota dah. Pada tu lah image pengin kata, image pengin kata ni. Kalau hamba tak apa nak kata mana. Image pengin kata, siapa dia pergi ngaji tak bawa pen dengan kertas. Ha, mana kau? Kau pakai sekatu dulu. Sambung mula pula kali dah. Supaya orang pergi pak kisah ganda tak bawa ganda. Begitu ibaratnya. Kelih saja orang duk kisah dia tak bawa. Ni maknanya gi apa ni? Game kisah ganda tak bawa ganda. Ha, cerita dia. Pasal itulah nak suruh malaikat tulis. Pak cik ni bawa kitab. Biar berpuas hati, betul tak? Yang kedua, kalau kuliah umum bawa nota. Dia berkata ada banyak dekat ni kakak ni. Ni alat-alat hok-hok rakaman ni. Alat tu ada lah. Bila nak klik tengoknya. Dia mula-mula dia klik tengok, lepas tu dia kata data tak cukup. Tak ada hok video pendek, okey ada. Macam-macam lagu. Ikut area orang atau sing ngaji lah gitulah. Baik. Yang ke jelas dah sana ni. Yang membeza di antara kita sama kita amal sunat, satu lagi dia panggil amalul qulub, amalan hati. Masalah keikhlasan hati kita tu ada tak ada. Sebab itulah ana show sangat para jemaah kita ni, paling tidak kita kena mengaji kitab tasawuf ni hok paling mudah sekali, nama dia penawar bagi hati ni. Kitab ni ada kitab ni. Mari sini, kenapa bagi hati ni? Kitab ni kita sudah syarah ada 30 siri kuliah. Ni 30 siri kuliah, 30 sedih mengajar di pondok kita ni. Lalu hidup mengajar di masjid negara pula, Pak Kuala Lumpur. Kita ni 30 siri, ada dalam CD lengkap. Ambil CD, bubuh dalam alat kita. Buka kita ni talaki, biarnya khotel kok sekali. Sebulan habis. Berasa berhati, wih serang lagi. Dia memang kata ustaz tak boleh.
ada orang kata belajar tak berguru, maka syaitanlah gurunya. Ada orang puh soalan tu. Dia kata, siapa hatimu ni? Mau buka YouTube tengok Abu Anas bercakap, boleh mau kata syaitanlah gurunya. Masya Allah, tabarakallah. Eh, hok kata tak ada guru, syaitan jadi guru tu, tu orang hok ngaji pelik-pelik tu. Hok mengaji pelik-pelik, akhir sekali, dengar dekat orang mengaji pelik ni, dia nak ibadat. Nak ibadat, dia pergi bertapa dalam gua. Masuk-masuk dalam gua, tijak tikus. Astagfirullahalazim, atub ilaika ya Allah, mampu tikus. Dia pun sedih sangat, tikus mati, buat lawak agama, ambil tali, ikat tekok. Ni hok ngaji, tak ada guru ni. Lepas tu kalau dia semaya, mak ingat tikus, duduk tekok, sah kata sah. Itulah, syaitan, maka syaitan lah guru dia. Ni hok kita ngaji tu, guru ada depan, kita pun ada depan. Apa yang masalah kita ni? Cuma orang buat masalah semua lah ni. Tak? Bila mengaji kat, oh, dia kata tak boleh mengaji dengan ustaz tu, tak ada sanak. Oh, pakat waktu ambil sanak, senyap semetah. Tak boleh mengaji kita tu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita balik kepada paksi. Sebut banyak paksi, semua kecek di paksi. Jadi paksi semua hari ni. Nak suruh pun kuat tu kepe tu. Kalau pengurusi tak puas lagi, tak ada arah dah lagi ni. Tak? Betul ada jamu yang kata hari ni tu. Yang kedua, tengok. Amalan sunat ni menampung kekurangan amalan fardu. Maknanya kalau kita buat fardu, kita buat. Cuma ada sedikit-sedikit yang agak kurang. Jadi dengan sunat tu, dia boleh tampuk menyempurnakan. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila lepas ibadat yang besar, dia akan beristighfar. Lepas solat, Nabi kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar. Pasal apa? Pernahkah kita tanya? Pasal apa Nabi istighfar? Ngaji ni ya, siapa boleh tanya? Cuma kalau zaman dulu dia serabut anak dia, anak buah tanya banyak-banyak, keluar fatwa tu lah. Fatwa apa? Bermula orang yang banyak bertanya itu kuranglah imannya. Jadi anak murid pakai senyap tak tanya dah. Nak tanya gua nama ikut Raimel ni? Itu masalah kita. Nabi SAW kata di para ulama hadis, istighfar tu dia bimbang takut dalam solat tadi ada kekurangan. Masya Allah, tabarakallah. Kita yang memang kurang ni pula, pergi tukar pula dah. Lepas pada solat, tak istighfar. Pergi baca benda lain. Rugi ke tidak? Balik semula kepada, kepada yang kita kata tadi, beramal dengan sunnah, hati tenang. Pasal apa? Hak Nabi buat, itulah yang paling cantik sekali. Nabi buat mesti ada hikmah. Kalau kita cari, kita akan jumpa. Kalau tak cari pun kadang-kadang kita akan nampak apa hikmah dia. Yang keempat, kelebihan yang besar, iaitulah kita akan dapat kelebihan yang besar beramal dengan sunnah, kelebihan yang besar. Yang keempat, yang ketiga yang besar, yang keempat dapat menghidupkan amalan yang orang sudah tertinggal dengan dia. Dapat hidupkan amalan orang sudah tertinggal. Yang kelima, menyelamatkan daripada amalan bid'ah. Maksud bid'ah di sini yang direka-reka oleh orang. Mana kalau kita buat hak sunnah, tak ada dah nak buat hak lain tu. Pasal itulah kata daripada ulama sunnah kata apa? Setiap kali direka satu ibadat, maka akan mati satu sunnah. Betul ke tidak? Sebab orang tak buat dah tu. Jadi sekarang ni menjadi tanggungjawab kita nak ihya balik, nak kempen balik supaya masyarakat beramal dengan hak Nabi ni mudah. Yang keenam, beramal dengan sunnah menghidupkan hati. Hati kita ni sebagaimana kata di para ulama, seperti ikan dengan air. Ikan dengan air ni boleh hidup kata hidup, tak ada, tak ada air. Hah? Ikan plastik lah hidupnya. Nah, ikan lah air mati busuk lah dia dah. Hati kita sama juga. Kalau kita tidak beramal dengan sunnah, tidak beramal dengan ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hati itu akan mati. Pada tu kita hari ini perlu sangat kepada pelajaran ini. Tengok dua wasiat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam An-Nawawi kata apa? Amalkan sunnah yang kita pelajari walaupun sekali. Sebaiknya mereka yang telah sampai satu hadis kepadanya mengenai kelebihan amalan tertentu. Kita belajar hadis kelebihan. Hendaklah dia melakukannya walaupun sekali, supaya dia termasuk dalam golongan orang yang mengerjakan hadis itu. Ini kita belajar
kita buat selalu. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah ta'ala. Supaya dia termasuk dalam golongan yang mengerjakannya. Dulu anak pernah tanya satu soalan. Hari ini tak saya tanya, takut buka rahsia. Kita duk belajar tentang syukur kepada Allah Ta'ala. Nah, berapa kali dah kita boleh nikmat yang sangat membahagiakan kita, kita sujud syukur? Berapa kali? Sujud atau tak sujud lagi? Alhamdulillah. Kalau tak sujud lagi, nak jawab lagu mana? Dia kata, dua sebab orang tak jawab soalan. Sebab yang pertama, takut riak. Yang kedua, tak ada nak jawab. Itu masalah dia. Pasal tu hari ni, kita main baik. Tak tanya awal lagi. Cuma melontarkan soalan. Tidak tanya. Benda mudah. Bagi pihak muslimah nak tanya soalan. Siapa dia di kalangan kita ni? Hak biasa semaya mayak. Acak akak tangan nak tengok. Kita tak saya tanya hak mayak. Kita tanya hak mayak. Nah, jadi juga soalan tu tak? Tak kira lah maya mana apa? Maya mayak. Mekah. Balik Malaysia? Maya juga. Alhamdulillah. Ini di antara dia kata amalan ada setengah orang tu semua hidup tak ada maya. Ayuh mati pun tak semaya. Mok mati tak semaya. Bila kita ajar tu, dia kata insyaAllah kalau suami dia mati nak semaya. Kata untuk lelaki dia pun dengar. Mujur tak mati lagi, kata. Dah, kau bini semaya. Semaya-manyak ke dia. Masya Allah, tabarakallah. Imam Nawawi kata, kena belajar, kena sekali. Supaya dia termasuk dalam golongan yang mengerjakannya, tidak sepatutnya dia meninggalkannya tanpa cuba mengamalkannya. Hal demikian, kerana Rasulullah SAW telah bersabda, apabila aku suruh kamu laku sesuatu, hendaklah kamu lakukan amalan itu sedaya upaya kamu. Yang kedua, kata Imam Nawawi lagi ni, kata-kata Nawawi ni menarik. Jangan terlepas amalan harian. Kita ni amalan harian kita apa dia? Amalan harian kita apa dia? Salat berjamaah. Lagi? Salat sunat rawatib. Lagi? Zikir pagi dengan petang. Zikir lepas solat. Kan? Itu di antara yang jadi rutin harian. Imam Nawawi kata, sepatutnya mereka yang ada amalan tetap dipanggil wazifah zikir harian. Zikir pagi petang lah. Sama ada pagi petang selepas solat atau mana-mana keadaan, jika dia terlepas daripada melakukannya kerana masalah tertentu, maka dia hendaklah cuba mengqadakannya jika ada kesempatan. Mana kalau kita ni pagi ni sepatut baca zikir dah, terlepas tadi. Lepas zuhur kita baca juga. Qadha hak pagi. Sebab apa? Jangan sampai terluput hari itu. Hal yang demikian kerana dia bermudah-mudah, dia akan semakin mudah untuk sentiasa meninggalkannya. Pasal itulah syaitan ni dia akan buat benda yang dia tak akan suka, kita buat benda yang dia tak suka. Dengar ada cerita orang nak berhenti rokok. Sini tak apa, rokok. Takut minggu depan tak mari dah. Dia kata kuat pukul teh. Dia nak berhenti rokok. Dia kata sebatang RM1. Dia kena sedekah. Sebatang RM1. Ok punya ok lepas juga 5 batang. 5 riyal tabur masjid masuk. Dia kata sekata 50 sebulan. Hok kotak lagi. Hok tabur masjid lagi. Tapi lambat boleh berhenti. Dia pergi jumpa ustaz. Laku mana nak suruh cepat sikit. Nak suruh awal sikit berhenti ni. Ni tak lambat berhenti. Dia kata ustaz kata tu kalah bola sedekahnya. Semaya. Syaitan ni dengan sujud elegi. Pasal dia jadi celaka sebab apa? Aba wastakbara ke sujud. Sebata dua rakaat. Aku anak kita. Hak mana tak berhenti lagi ni. Kau berhenti belakang rasa ni. Alhamdulillah. Allah akbar, muncul lah berhenti belakang kak. Muslimat senyum macam tahu tak berhenti lagi tu. Sebata dua rakaat. Dia kata tak ada tiga malam. Malam mula-mula dekat qada 10 rakaat, mai 5 batal. Malam yang kedua kurang 8. Malam yang ketiga akhir setan kata boleh sok okok. Malam-malam aku duduk semayal. Tengok. Jadi kita kena buat nakit. Kena lawan dia, hak dia tak suka. Lawan dengan hak dia tak suka. Jadi kerja. Jadi Imam Nawawi kata apa? Kalau kita ada wazifah zikir, kalau terlepas kena qada supaya
kita tidak jadi mudah-mudah. Kata tidak saya tak kata, beres lah. Esok buat pula. Memang zikir harian. Esok buat pula, betul. Kita kena ingat zikir harian ini seperti makanan harian. Tak usah makan lah pagi ni dah. Makan pagi esok. Boleh ke tak boleh? Tak urut ke lah. Lagi tu juga kita pun. Aku kalau terlepas pagi ni, kodoh lalu tengah hari. Terlepas lepas petai pasal, kodoh malam. Jangan tidur. Zikir petai baca juga. Ya, orang kata, kau nak zikir petai tengah malam ni, nak lawan syaitan. Ini dia hikmah besar. Baiklah, dalam kitab kita ni panjang lagi. Nak ambil ke mana tak tahu ni. Kisah, tiga kisah sahabat dengan sunnah. Kita ambil contoh ni, kan? Dalam ni contoh banyak ni. Nak ambil mana ni? Ada cerita sunat rawatib. Cerita sunat rawatib lah, sedap sikit. Betul dengan ketah kita ni. Boleh dah ketah ni? Ni nak kaipir sengerti ni? Kaipir besar-besaran ni. Lepas pada ni kena ambil ketah ni, bagi seluruh kawasan. InsyaAllah ta'ala. Dia kata bagi kawasan mana bagi selah ya. Banyak kita cetak. Siapa dia nak boleh ambil. Jangan bimbang. So, duit dalam bank saja ada. Tiga kisah sahabat. Kisah yang pertama daripada isteri Nabi radhiyallahu anha. Cerita ni selalu tuan-tuan dengar, tapi hari ni nak wisanak ni. Nama dia Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Dia kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillah kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa dia solat sunat 12 rekaat satu hari satu malam? Berapa rekaat? Banyak ke sikit? 12 rekaat tu banyak ke sikit? Tengok dalam kertas nota aku ada tu. Dalam buku ada, dalam nota kita pun ada. 12 rekaat tu bukannya satu masa macam terawih. Daripada subuh tadi, subuh, zuhur, maghrib, insya. Masa dibagi, kan? Bukan fardu, sunat. Allah Ta'ala akan bina sebuah mahliga dalam syurga. Nak kata nak? Nak kata nak? Yalah kata. Mari cukup tak? 12 rekaat. Dia kata, ustaz jangan tanya mari. Nak mula hari ni? Kita tak baru jumpa sanak hari ni. Tak apa. Hari ni ke hari ni. Ya. Kata di Ummu Habibah, tengok nota di bawah. Kemudian beliau berkata, Ummu Habibah kata apa? Maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku tinggal lepas pada aku boleh daripada Nabi. Ambasah pula. Ambasah ni adik-adik dia juga. Rawi hadis. Dia kata apa? Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Ummu Habibah. Rawi yang ketiga, Amr bin Aus. Dia kata apa? Aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Ambasah. Berkata Nu'man ibnu Salim, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Amr bin Aus. Saya nak hari ini tuan-tuan kata, insya-Allah kata, kami tidak akan tinggalkannya setelah belajar hadis ini dengan Abu Anas. Boleh kata ni? Insya-Allah kata. 12 rakaat. Berlari kita ke masjid. Dia kata ustaz Zuhur tak ada sokmo. Pergi awal dahlah. Ni dia dengar ada cerita balah dengan Tok Bila. Bila kita ceramah haji adih ni, 4 rakaat belum zuhur, dia kata ke apa? Tok Bila kau mak cepat. Tok Bila cekok pinggir. Mu mari lambat dia kata. Dia kata jangan duk balah lah, biar cukup 12. Balah tak mau kita. Dia kira nak lepas juga. Maknanya masih lagi duduk mencari siapa salah. Nah, kita jangan menyalahkan orang. Hari ni kita menyalahkan kita. Tuan-tuan kita kena ingat. Bila kita nak amal sunnah ni, maka ada satu motivasi pada kita. Apa dia? Bunyi azan, berhenti lalu. Tak ada ni, takut tak ada, takut tak sempat. Kita ni kadang-kadang tengah duduk berjalan. Masjid pertama baru azan. Kata, dah masjid soal lagi. Gihok soal lagi. Tengok-tengok masjid soal lagi. Komak dah, saja. Maka, kita kena ambil jadual siap dah. Jadual di masjid ada kan? Antara azan dengan iqamat 10 minit, 15 minit kan? Kita budget. Kalau rasa dah hosa lagi, habiti hosa lagi. Kalau kita lorak lah, kalau kita nak cepat. Kalau tidak, pergi awal masjid, comel. Lepas pada 2 rakaat qabliyah, ataupun 4 rakaat qabliyah ni, baca Quran pula. Masya Allah, tabarakallah.
Kita hari ni pasal apa tak boleh istiqamah hanya baca Quran? Kenapa? Sebab apa? Sebab pergi lambat ke masjid ataupun pergi buah di masjid. Dua tu ya. Anda duk perhati tengok orang yang istiqamah dengan azan. Bila azan dia pergi masjid, dia solat qabliyah. Lepas tu dia buka Quran. InsyaAllah dia antara 2 hingga 4 muka surat. 2 hingga 4. Quran ni ada berapa muka sejuzuk? 20 ya dia ada. Jadi maknanya kalau kita nak set untuk nak khatam satu juzuk satu hari, insyaAllah kata orang dalam tangan. Dalam tangan ke tidak? Dalam tangan. Nah, ni. Ni ada 3 cerita, tuan-tuan baca sendirilah. Kita nak berpindah kepada bab yang kedua, solat-solat sunat. Tengok kitab kita ni, solat sunat. Yang kita nak belajarnya tidak banyak. Tuan-tuan tengok sini, contoh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Contoh sahabat ni, tadi kita dah belajar solat sunat, berapa tadi? 12 rekaat. Allah Ta'ala akan bina sebuah, sebuah apa? Semua mahligah dalam syurga. Nak kata nak, kita tengok esok. Kalau cukup, ya lah. Pasal itulah, dalam hadis Nabi kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Nabi SAW bagi tahu semua umat aku akan masuk syurga kecuali orang yang tak sih. Sahabat-sahabat yang dengar terkejut, tuan-tuan. Syurga yang begitu luas, arduha ka ardis samawati wal ardh. Luahnya syurga ni seluas langit dengan bumi. Tiba-tiba ada orang tak nak, pelik ke tidak? Pasal itulah para ulama kata yang kita rasa bimbang. Syurganya luas, tapi takut kita tak ada tempat dalam tu. Menangis para ulama bila baca ayat arduha ka ardis samawati wal ardh. Syurganya luas, cuma aku bimbang takut tak ada tempat dalam tempat yang luas. Bimbang ke tidak kita? Jadi bila kita duduk di sini 12 rakaat, Allah Ta'ala bina sebuah mahligah dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Keutamaan solat sunat ni panjang sekali lah. Kelebihan-kelebihannya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita beberapa solat. Di antara solat yang kita kempen dalam kertas kita ni, dalam kertas yang saya bagi ni, ada 4 solat sunat. Tengok tuan-tuan. Yang pertama dia panggil solat sunat rawatib. Selesai dah kita kan? Berapa rakaat tadi? 12. Ada satu riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata 10 rakaat. Jadi kalau riwayat 12, maknanya kita kena baca, kena buat 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Kalau riwayat Ibnu Umar yang mengatakan 10 rakaat, maka dia kurang hak 2 sebelum zuhur. 2 sebelum zuhur. Jadi perbahasan dia tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni, dalam bab solat sunat 12 rakaat, kenapa berbeza begitu, bagaimana kita nak taufik. Jadi para ulama hadis mengatakan kita pegang hak 12 itu terbaik sebab bilangannya sempurna. Habis hak Ibnu Umar tu bila? Ketika emergency. Maknanya kita sampai masjid, okey komat dah. Apa ni? Nak komat dah. Sempat 2 rakaat. Insya-Allah kita masih lagi dapat. Dapat apa? Baitun fil jannah, dapat rumah lagi dalam syurga. Cuma perbezaan ni Allah Taala yang Maha mengetahui kenapa 10 dengan 12. Ada hadis ya, solat berjamaah 27. Ya, ada hadis kata 25. Macam mana kita nak taufik 2 hadis? Ulama hadis kata mudah ya. Hak pergi 27 tu hak pahala penuh. Takbir bersalin dengan imam. Hak 25 tu hak mari lewat sikit. Jadi kita pilihlah nak mana. Nabi kata apa tadi? Semua umat akan masuk syurga kecuali orang tak nak. Sahabat tanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tak nak tu? Nabi kata apa? Nabi kata apa? "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa dia taat ke aku, tu orang nak. "Waman asani faqad aba." Siapa dia derhaka, itulah orang tak nak. Jadi, ikat pasal itulah. Ulama mengatakan pilihan di mana? Pilihan di tangan, di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Kita nak ke kita tak nak, kita sendiri yang kita buat. Kita sendiri yang kita buat. Sebab apa? Sebab manusia ni dia diberi pilihan. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia kata manusia ni diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Hakul ikhtiar, kita boleh memilih. Berbeza dengan puak Jabariyah.
Puak ni kata tak ada. Manusia ni macam robot je. Tak boleh nak pilih ke apa-apa. Kita kata tidak. Allah Ta'ala beri pada kita akal. Jadi kita dengan akal itulah kita boleh pilih apa yang kita nak. Nah. Kita pergi kepada kelebihan solat sunat. Yang pertama sekali, tengok dalam nota. 12 rakaat kita sudah buat. Kemudian kita kempen lagi solat duha. Ini dalam kertas kita ni. Yang kedua solat duha. Hari ni maya dah duha. Kau tak dah ni? Tak sempat? Oh, dia kata ustaz mak. Satu lagi yang kita kempen juga, iaitulah dia panggil duduk. Duduk lepas solat subuh di masjid. Hak ni ni berjaya tak berjaya? Sebab ada hadis. Hadis ni dalam Tirmizi, sebahagian ulama hadis kata sanad dia baik, ada yang pertikai kan. Yang penting ada khilaf situ. Nabi kata apa? Tengok. Siapa dia solat subuh berjamaah? Kita kena fahamlah bila berjamaah tu di mana? Di masjid. Summa qa'ada yazkurullah. Kemudian dia duduk berzikir sampai naik matahari. Matahari naik dia panggil syuruq. Syuruq sekarang ni lambatlah musim sejuk ni. Kan? Maknanya syuruq tu tengok pukul, tengok jadual di takwim. Pukul berapa? Kemudian ingat, waktu syuruq tu waktu larangan daripada solat. Jangan ada solat tiga tu. Yang ada setengah orang ni bunyi-bunyi ting syuruq, dia apa Allahu akbar lah. Lah, khatak. Sebab itu waktu larangan. Bila kita boleh solat? Setelah naik matahari hatta tartafi', kata Nabi SAW, sehingga matahari betul-betul naik. Jadi anggaran yang saya buat di sini lebih kurang 15 minit selepas syuruq. Maknanya isyrak tambah 15 minit. Pada waktu itu kita boleh solat. Cuma timbul soalan, nak solat apa tu? Dalam buku ni saya tulis perbahasan para ulama di antara solat duha dengan solat isyrak. Ada setengah pandangan yang kata solat isyrak. Ada yang kata tak, itu permulaan solat duha. Jadi tuan-tuan solatlah apa pun, insya-Allah yang pentingnya dua rakaat kita solat setelah menunggu syuruq tadi, tengok pahala boleh apa. Ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Berapa kali sempurna? Tiga kali sempurna. Nak ke tak nak? Nah, lepas ni pergi Jabat Tabung Haji kan saya pergi Mekah. Dia kata kau nak pakai haji sini ya. Jadi kata jadi. Oh tak jadi. Ini pahala ya, pahala umrah. Macam kita baca tiga kul. Boleh pahala berapa? Eh? Satu Quran. Ah, saya kata hari-hari. Baca tiga kul. Ha, itu boleh pahala. Mana kena baca lah. Quran tu kena baca juga dia tu. Yang ketiga kita pilih solat sunat qiyamul lail. Solat sunat qiyamul lail. Iaitulah solat sunat qiyamul lail ni bermula bila? Selepas kita solat isya, dua rakaat ba'dah isya, itu bermula qiyamul lail. Sampai ke subuh esok. Baik kalau kita tidur, kita bangun, maka itu dia panggil solat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Mana tahajud tu lepas mayat, lepas kita tidur, bangun tu jadi tahajud. Kalau kita tak bangun, qiyamul lail. Ini timbul iskali masalah orang pergi umrah di bulan Ramadan. Akhir Ramadan Mekah. Mekah ni sepat ke nak tidur? Tak ada. Habis terawih 12:30 kalau musim panas. Pukul 12:30 baru balik pergi kena sandwich sebutin. Nah. Pukul 2 bunyi as-salatul qiyam asabakumullah panggil dah. Kita tak sempat tidur. Nak solat ke apa? Terjemaah nak tanya. Macam mana? Ada kata-kata tak semaya dah kita. Tak tidur lagi. Dia salah faham. Kalau tak tidur, kita masih duduk di bawah skop qiyam Ramadan. Qiyamul lail. Tak jadi masalah tu. Kalau kita tidur jadi tahajud. Tak tidur qiyamul lail. Di bawah koridor tahajud itu qiyamul lail, dia ada tahajudnya, dia ada witir. Jadi solat witir ni solat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal solat witir ketika dalam perjalanan ataupun tidak perjalanan. Jadi dalam buku ni banyaklah tuan-tuan, kita letak beberapa solat sunat yang menjadi amalan sebahagian daripada kita insya-Allah. Kemudian bila kita masuk bab yang ketiga, sunah-sunah sebelum dan selepas solat. Ini lebih kepada dari sudut amali. Contohnya amalan waktu subuh. Kita nak buat apa dulu belum mula bangun?
Jawab dia yang pertama sekali, bila ada azan, kita jawab azan. Kita mula dengan solat subuh. Kemudian berzikir selepas azan. Ini, tengok muka surat 99. Berzikir lepas azan, asyhadu an la ilaha illallah tu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab apa itu? Ini zikir yang kita sebut. Kemudian setelah tamaknya azan la ilaha illallah, itu kita kena mula dengan apa? Dengan selawat kat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, ni kita tinggal sini. Kita tak selawat. Pasal apa tak selawat? Ada orang cuba nak menyalahkan. Dia kata sebab radio dengan TV tak selawat. Saya kata apa? Dia marah dia nya. Kita hok ngaji hadis ni bagaimana? Nah, jadi alhamdulillah baru ni anak duk kempen sahabat-sahabat penerbit TV, ada dah TV yang melaungkan lepas azan dia selawat. Kita kata jazakallahu khairan. Kita tunggu lagi TV-TV yang lain lagi. Mudah-mudahnya ada perkembangan insya-Allah. Yang keempat, membaca doa dan wirid, doa yang warid itu makna doa yang maksur. Kita biasa maksur kan. Yang warid itu bahasa Arab maknanya doa yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan. Kemudian berdoa selepas azan. Lepas azan itu elok juga kita berdoa, sebab di antara doa mustajab di antara azan dengan iqamah. Jadi ambil peluang situlah. Tak payah duduk cari pelik-pelik lah. Ni orang duduk sebar dalam WhatsApp ni. Zaman kita ni, zaman orang panggil zaman mazhab wasafi ni. Letih juga kita dah. Dia ada dua mazhab baru lah ni. Satu dia panggil wasafi, satu lagi mazhab selfie. Ah, tu letih juga kita ni. Kita tak suka mazhab selfie ni. Tengah duduk makan, paling tu pernah ambil gambar. Tengah duduk nganggur kita. Buah Facebook lah tu. Punuh banyak. Jangan duduk kacau ke duduk makan. Kemudian solat sunat subuh. Ini anak baca ni untuk para jemaah tengok dari sudut isi kandungan yang kita nak buat. Kalau satu-satu, payuhlah kita, kan? Yang pentingnya solat sunat subuh tu bila? Ha, ni ada keliru lagi di sini. Solat sunat fajar atau solat sunat subuh, bila kita nak buat? Hah? Lepas azan ke belum azan? Selepas. Ada juga orang kata solat sunat fajar tu belum azan. Lepas azan solat sunat subuh. Ha, kita kata tak. Solat sunat subuh dengan solat sunat fajar, beza ke tak beza dua tu? Hak dulu ya, dia panggil adik-adik kembar ya dua tu. Adik-adik kembar siam. Nama fajar dengan subuh tu yang sama. Jadi solat sunat fajar ni hak Nabi sebut dalam hadis raka'atul fajri tu. Dua rakaat fajar lebih baik daripada kita miliki di dunia dan isi kandungnya itu, iaitulah bila sudah azan subuh kita solat dua rakaat. Kena jaga hak ni. Boleh istiqamah ke tidak? Eh? Boleh. Insya-Allah taala. Mana kalau kita bangun tu lewat sikit, nak pergi masjid aku tak ada, mayar dulu dua rakaat tu baru naik motor hingga pergi ke pergi solat subuh berjamaah. Kena jaga. Dan di antara solat sunat yang boleh kita qada. Tengok dalam kitab kita ni, kita kata boleh qada ke tidak? Jawapnya boleh qada sekiranya kita terlepas. Terlepas solat sunat fajar. Dan dalam ni banyak lagi lah ajaran-ajaran yang kita sebut, amalan-amalan daripada waktu zuhur nak buat apa, waktu maghrib nak buat apa. Maknanya kita lebih kepada buku kita, kitab kita ni, jadual amali kepada apa yang kita nak buat. Jadual amali apa yang kita nak buat insya-Allah taala. Kemudian kita masuk pada bab yang keempat di muka surat 133, perkara-perkara sunat di dalam solat. Maknanya ni kalau kita boleh upgrade comel lah, kan? Di antaranya sebelum solat tu kita letak penghadang dulu, sutrah kalau kita duduk depan orang ramai, bersugi, bersiwak, dan solat-solat sunat sewaktu dalam solat. Waktu angkat tangan takbir, kita ni kadang-kadang bermudah-mudah dengan angkat tangan. Dia tu sunnah. Seorang ulama kata, empat rakaat yang kita solat ni, kita telah dapat meraih 500 sunnah. Siapa dia boleh bilik ni, kira hebat menang. Nah, 500 sunnah ada. Satu, empat rakaat kita semaya. Tapi kita kena bergerak belakang lah, angkat tangannya dengan turunnya, dengan bacaan-bacaan. Dan di dalam buku ni kita telah letak kempen-kempen tentang bagaimana cara kita nak bacaan. Lain daripada kita nak baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, ada ke tidak bacaan lain yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya banyak lagi. Jadi cubalah para jemaah sekalian, kita cuba naik taraf kita, nak hafal sikit demi sikit. Mudah-mudahan orang panggil ihya sunnah itu meningkat naik daripada setahun
ke setahun insya-Allah taala. Kemudian bab yang terakhir, bab yang kelima, amalan-amalan sunnah dalam kehidupan seharian. Jadi alhamdulillah kita sebut di sini, yang pertama sekali sunnah memuliakan tetamu. Di antara hak kita saya seumur, kalau tetamu mari rumah, jangan tanya nak makan atau tidak. Ini tanya dah. Makan nasi sini deh. Tak salah. Makan dah? Makan dah. Jadi bila-bila makan dah, duduk tunggu dah ni. Bila nak akaknya dah. Tiga kali mari duduk mari tanya soalan tu dah. Akhir sekali lepas tengah jam mari tanya pula. Jadi kau makan sini? Dah tak jawab tadi, tak nak lagi, klik saja kita. Kita tengok sahabat-sahabat kita kalau waktu munasabah dah. Dah tengah hari nasi petai goreng pisang contohnya, biar ada kesesuaian dengan masa kita tu, biar kita ada, mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita reti nak buat kira-kira. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Ini hakikat sedekah ni macam mana. Jadi alhamdulillah kita tengok sahabat kita ni pun sedekah dah, bagi makanan, bagi apa. Nah, cuma di antara pendekatan satulah yang kita kena beringat hati-hati, iaitulah menjaga maruah orang-orang miskin. Nah, bagus. Sahabat-sahabat kita ni kalau dia beri benda, dia tutup muka kawan itu. Itu baguslah. Kadang-kadang kita beri beras harga RM10 ya, sekapik dah. Oh, tapi kok besar makcik tu tak gambar pen muka. Nah, jadi dia pun setengah orang ni malu. Nah, kalau lagu ni tak salah, biar tak ambil beras pun. Ada juga baru ni orang-orang pergi dia kotak baju-baju hok pakai dah. Dia tahu ustaz ambil gambar nak terima. Kata kalau nak tinggal agak tinggal, kalau tak saya tinggal awak klik mula. Baju hok orang pakai dah nak suruh kita ambil gambar sengih depan masjid kita tu terima. Kata hok ayo suami mena sabar juga. Kita kadang-kadang ada juga benda-benda yang perlu untuk ditonjolkan, dan ada benda yang tak payahlah. Ya buat menyusah kawan tu ya. Muka surat 173, ayuh makmurkan masjid. Ah ni kita kempen. Dari sudut amalinya nak suruh orang mari pakak beramal dengan apa yang kita ada, pakak pergi masjid belaka insya-Allah taala. Jadi sunat nak tidur, so kita ihyakkan sunnah waktu kita nak makan. Nak makan ni tak tahu masa apa masalah kita ni. Tak, masih lagi duduk main tangan kiri dengan tangan kanan. Tak boleh kalau kita pakak tegur. Kalau tengok kawan kita makan tangan kiri, kita pegang tangan dia. Tangan kanan ada ke tu? Boleh ke tak boleh? Kan? Pakak tegur belaka. Jangan marah. Oh, warok sangat. Kalau boleh kak, kalau depan orang atas solat tegur, pegang tangan. Anda pernah kita tengok kawan-kawan kita minum tangan kiri, kita pegang tangan dia. Dia pun paling, Odih dia kak, tukar tangan kanan lalu. Dia ingat dah tu maknanya, ustaz tegur dah tu. Kalau kita kata, jangan cerita budak-budak, boleh lah. Anak-anak kita dulu, masa dia belajar di pasti di Madinah. Jadi, hadis dia nya, macam ada budak orang demo tu lah, gambar budak lah ni tu. Dia tanya, dia ngajar hadis, ya ulam, samillah, ihfazillah, hayahfazuk. Pasti apa dah hadis tu? Oh tu budak kecil tu duduk jawab soalan orang tanya tu tak belak gitu. Dia terjemuh demo pula, kaya kalah sekali pun. Kan? Gambar budak kecil tu. Jadi dia duduk ngapa hadis, ya ulam, hey anak, makan samillah, makan bismillah, makan dengan tangan kanan. Jadi bila ada jemaah haji mari, kita buat klik rumah. Buat klik rumah, orang jemaah haji ni minum tangan kiri, dia pun besi. Apa? Azal syaitan, dia tanya. Kita kata, Lish. Dia baca hadis, fa'inna syaitana yakulu bisyimal. Syaitan makan tangan kiri. Kata dia, duduk dia apa? Dengar ni, mojik tu kecil hati dia. Mari jauh-jauh, buat klik rumah, tu panggil syaitan pula. Budak-budak yang ngaji, dah ke dia. Jadi kita kena ingat, benda-benda nampak simple ya. Benda-benda teknikal ya, macam tu tak? Tapi kita kena ingat, kalau tidak dilatih, kalau tidak diihyakkan sunnah-sunnah benda macam ni, kita jadi nampak macam biasa ya tu, simple ya, tak ada gapo-gapo. Maka pada itulah di antara kehidupan kita tidak akan naik taraf. Tidak akan naik taraf. Jadi pada jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sebut sunnahmu amalanku ini menjadi satu orang panggil mercu tanda ataupun motivasi kepada semangatnya kita untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mana? Dalam amalan kita insya-Allah taala. Jadi kita bagi peluang sikit kalau ada perbincangan-perbincangan yang nak ditanya insya-Allah. Kau tak ada soalan dah? Tak. Kalau tak ada kita tamat sekat tu dulu. Yang apa ni? Tak tahu hari sini.
dalam tertulis ke atau dalam dalam kita tengok waktu lagi surah-surah kat komputer sudah ya sangat asma dia ni sombong setiap waktu selawat dengan kita lagi. Jadi kalau kita nak ingat kenapa kita tak sesuai dengan kesombongan dan kelebihan kita tu macam masalah salih kereta api. Dia panggil salih kereta api dah. Kalau kita dia masalah dia sudah, dia sudah jadi budaya dalam masyarakat dia. Mana kalau cuma adalah para ulama duk, duk bahas mentaksiskan salam tu boleh ke tidak boleh. Jadi seeloknya kita tengok keadaan lah. Ana duk perhati tengok ada setengah orang ni lepas maghrib, lepas maghrib ni orang nak maya sunat, lepas tu nak ceramah dia duk main kereta api lagi. Jadi ambil masa yang yang agak panjang itu. Mana kalau waktu kita nak jumpa ramai-ramai, lepas pada tu kita nak berpisah contohnya, sekali-sekala nak pakai salam belaka, itu tidaklah menjadi masalah. Tapi tak payahlah. Sampai jadi satu agenda tetap. Agenda tetap, banyaklah perkara-perkara. Kalau kita nak senaraikan benda-benda yang yang pelik-pelik dalam masyarakat, ini panjang. Lepas tu ada, ada satu buku. Saya tak ingat dalam buku DBP ke keluar buku ni. Dia ditulis sunnah dan bid'ah dalam masyarakat Melayu. Ada tengok buku tu? Nah, banyak juga benda yang dia senara-senara situ. Kita boleh tengok dari sudut perkara-perkara yang kita kena buat. Anda ingat waktu anda pergi ke China? Lain pula cara dia. China ni lepas maya, dia zikir, zikir masing-masing. Senyap ya dia zikir. Lepas tu bila imam dia bangun maya sunat, semua bangun. Maya sunat apa tidak jemaah masing-masing, tapi serentak semua maya sunat belaka duduk sudah baru dia doa, lepas tu baru dia bangun. Kita pun kalau tengok orang tak maya sunat pak kita ni berasa nak tiru Cina juga kita. Ramah tak maya sunat, dia lepas pada salih kereta api tu dia pergi pakai sudah gitu. Kalau ada waktu makan agak kereta api dia tempat buffet pun tak. Jadi kita kena cubalah mana-mana ahli-ahli masjid yang boleh berbincang secara baik. Kita tidaklah kata setiap waktu lagu ni, banyak lagi kerja lain yang kita nak buat insya-Allah taala. Saya lah. Ya. Sunat sebelum asar. Sunat sebelum asar ada? Tengok dalam dalam kitab kita ni. Dia masuk dalam, dia tak masuk, dia masuk dalam qabliyah tapi tidak masuk dalam rawatib yang muakkad. Dia tidak masuk ni. Tidak masuk dalam sunat rawatib muakkad. Dia ada hadis lain. Siapa dia jaga sebelum asar 4 rakaat dalam hadis tu. Cuba tengok dalam buku kita ni. Di muka surat 116. Pasal tu ada orang, ada orang duk tanya ni. Tengok ni. Sunnah waktu asar. Dia pada buku. Eh, muka surat 116. Kita jawab yang kitab baru sedap. Ada rujukan. Saya inginkan kepastian, adakah terdapat amalan sunat tertentu sebelum menunaikan solat asar? Jawapannya, para ulama bersepakat bahawa dibolehkan solat sunat qabliyah sebelum asar. Bahkan pandangan ini terdapat dalam sebuah hadis. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmat orang yang solat 4 rakaat sebelum asar. Cuma ulama berbeza adakah dia sunat rawatib atau tidak. Jadi ada kata rawatib tapi ghair muakkad, yang tidak muakkad, tidak seperti yang 12 rakaat tadi. Jadi boleh solat 4 rakaat belum asar. Ada. Bukan mana bila kita tak sebut tu tak boleh solat. Kita tak sebut tu sebab kita ambil hak package 12 tadi yang menjadi mahligai di dalam syurga. Ni mohon perincian zikir selepas solat. Tadi kita dah sebut dah kan, zikir lepas solat tu bagi dah tu. Kau tak bagi lagi? Eh? Oh, bagi kau alamaya ya. Ha ni. Zikir lepas solat ni, ni. Oh, siap buat step dah dia. Semangat. Jadi zikir lepas solat ni di antara zikir yang berwaktu. Ingat baik. Zikir lepas solat, zikir yang yang berwaktu. Jadi kita kena buat setiap kali. Setiap kali lepas solat kita kena buat. Jangan tangguh. Tak apa, tak ada maya zuhur, kita maya lepas asar. Nak. Hak ni hak lain.
Maknanya hak Zuhur ni terlepas-terlepas gitulah. Waktu dia berlalu, tidak tidak boleh diganti lagi sebab masa lain masa ada. Cuma bila kita kata zikir ni, macam kita sebutlah, yang pertama sekali kita mula dengan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nampak dah kata? Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ingat dah sekat tu. Ada orang tak puas hati, dia tak cukup. Wa ilaika ya'udu, tak ada. Kita kata tidak ada riwayat tambahan itu untuk lepas solat. Ada riwayat kata waktu tengok Kaabah, ada. Tapi kita nak lepas solat ni kita ambil zikir yang maksur. Anak kumpul di sini lebih kurang ada 10 bacaan. 10 bacaan. Jadi para jemaah boleh tengoklah eh, dalam bacaan kita yang ada tu. Kalau kita nak detail satu-satu agak agak panjang. Jadi pasal soal dia pula mari banyak pula. Ingat kau tak ada sana. Saya masih muskil dengan tahlil dibaca 40. Adakah boleh atau tidak? Tahlil mana pula ni? Dibaca. Kalau nak baca tahlil la ilaha illallah 40 kali, baca berapa ratus pun kau comel kau banyak dah. Adakah maksud dia majlis? Majlis. Majlis tahlil ni kalau tak ada rugi. Kita kata benda tu benda khilaf lah di kalangan para ulama. Cumanya bila ana cek dalam kitab-kitab Jawi. Bukan kita di Nusantara ni, kitab Jawi lah yang muktabarnya. Dah. Dalam kitab Boya Tutulak ke, dalam kitab Kasful Lisan, dalam kitab Al-Banjari nama apa tu? Kitab Jawi semuanya menyebut dengan bahasa dia, saya kaya kut ni. Kalau tuan faham lagu lain, fahamlah. Dia kata di antara bida'ah yang qabihah, dicela pada syarak. Bida'ah yang qabihah, qabihah tu maknanya yang buruk. Dicela pada syarak, iaitulah berkumpul di rumah si mati pada hari yang ketiganya, yang ketujuhnya, yang 40-nya. Itu dah dalam kitab Jawi kita kata ada. Ha, cuma pasal apa bila siapa bak ni tuan-tuan ustaz kita tidak hurai lagu mana situ tu. Dalam bak berkumpul lepas pada orang mati. Jelas dalam kitab tu sudah ada. Alhamdulillah. Dalam wacana seminar Syekh Daud Petani yang kita buat di Kota Baru pun ana kumpul ketegasan Syekh Daud di dalam fiqh. Di antaranya isu ni, isu tahlil. Yang kedua, isu apa ni, solat berjamaah. Oh, baiknya sungguh dia dalam bab solat berjamaah. Masya-Allah. Di antara orang yang bermudah-mudah dengan agama, orang yang tidak pergi solat berjamaah. Kata orang tua ni masya-Allah. Kemah molek. Nampaknya soalan makin banyak, kita jawab iya dengan tidaklah deh. Betul ke ada sunnah 4 rakaat belum Zuhur? Nyatanya boleh. Saat ni baru baca hadis. Dan 4 rakaat lepas Zuhur. Betul. Dua-dua tu ada berlaku. Kan siapa dia jaga solat 4 rakaat belum Zuhur dan dia jaga solat 4 rakaat lepas Zuhur, itu ada. Ambasah kepada adik kepada Ummu Habibah tadi, Salamah. Dia kata di antara yang aku menyesal aku tak buat seperti yang dibuat oleh Ummu Salamah, iaitulah menjaga 4 sebelum Zuhur dan 4 lepas Zuhur. Masya Allah. Ini para sahabat bila dia kenang hadis Nabi, dia kata di antara yang aku menyesal sebab aku tak istiqamah dengan 4 ni, 4 sebelum Zuhur, 4 lepas Zuhur. Tuan-tuan tengok dalam buku kita ni, dalam buku Sunahmu ni ada perbincangan di sini insya Allah Ta'ala. Sunat makan dengan tangan kanan. Dan nak tanya, kalau nak ambil lauk tu ustaz, kadang-kadang kita ambil dengan tangan kanan juga, boleh ke ambil dengan tangan kiri? Nabi kata makan, dia tak kata ambil. Kalau kita makan tangan pun lah gi jamuh tu, orang kata kau repuk dia ni. Jadi kita ambil dengan tangan kiri untuk letak dalam pinggir. Tapi daripada pinggir nak transfer ke mulut, tu yang diambil kira, yang diambil kiranya. Jangan duduk baloh dengan tempat orang bawah. Warna pun habis senduk orang ni. Sunnah. Oh, berapa pula kita sunnah hari ni. Nah, jadi kita kena belajar dari sudut adat kira-kira. Tidak menjadi masalah untuk kita nak ambil cebok. Tapi, hok mari ke mulut tu yang diambil kiranya. Jika kita ke masjid, ustaz sedang buat kuliah.
Adakah lebih baik solat tahiyah masjid dulu atau duduk dan dengan kuliah tanpa tahiyatul masjid? Jawab dia, tahiyatul masjid kena buat. Pernah seorang sahabat nama dia Sulit Ghatafan ni masuk dalam masjid. Nabi sedang berkhutbah. Bukannya untuk imam kapur kita. Nabi khutbah, Nabi kata mayat dulu. Mudah mari lambat pada duduk pula. Nabi suruh dia solat dulu. Jadi kalau setakat ustaz amboi kau duk mengajar dah. Jangan sekali-kali duduk pakai tak semaya sunat. Cuma ada sedikit kekeliruan. Tak jawab, tak tanya ni tapi nak jawab juga. Kau tak si dengar? Orang masuk masjid untuk bila tengah azan. Nak solat tahiyatul masjid ke? Duduk cacai tunggu. Hak mana saya nak jawab? Solat ke tunggu? Solat. Tunggu. Nak ngundi? Siapa dia ramah? Jawab dia, kita tengok azan mana. Sekiranya azan zuhur, lepas pada zuhur berapa waktu lagi nak sapa ke solat? 10 minit. Kita tunggu. Jawab azan, habis azan kita solat. Sekiranya kita masuk azan Jumaat, azan Jumaat dah. Lepas pada azan ni imam akan ittaqullah. Maka kita masuk terus solat. Sebab lepas solat kita nak dengar dengar khutbah. Itu perbezaan. Jelas itu. Dan lagi tak pekoh ada. Boleh ke kalau salah solat sunat itu hanya baca surah Al-Fatihah, tidak baca surah lain? Kita kata boleh. Tak baca Fatihah tu tak boleh. Tak baca Fatihah. Cuma timbul lagi masalah video, satu video ni dia suruh baca Fatihah kuat. Siapa dia kata kalau tak baca Fatihah tak dengar tak sah. Ini dia video ni baik video yang pendek-pendek ni, tapi kadang-kadang tak habis perbincangan dia jadi keliru. Dalam kitab Imam An-Nawawi, kita baca Imam An-Nawawi lah. Imam An-Nawawi ni ulama mazhab Syafi'i dan dia juga ulama hadis. Dua-dua sekali. Hebat. Ahli zikir pula Imam An-Nawawi ni. Kitab azkar dia sangat masyhur kan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala kata, kita kena dengar kepada kita sendiri. Dengar kepada kita sendiri, tak payah pergi dengar ke orang lain kalau kita makmum. Ada setengah orang ni bunyi. Kita duduk sebelah, serah sedap ke tak sedap? Tu ganggu. Allah SWT ia maha kaya, dia letak mulut dia sini, dia letak telinga mana? Ni. Pasal apa? Duduk sini dengan sini. Sebab apa? Jawab nak dengar. Mudah dengar bila kita baca. Dengar tak dengar telinga kita? Cuma dia kena gerak lidah dengan mulut. Kena gerak. Kalau baca tu orang tak baca lagi, tu orang kemeh mulut dah tu. Dia lain. Kalau gerak tak gerak lidah dengan mulut, bermakna kita hanya baca dengan hati. Itu berfikir nama dia. Pasal terdahulu datang ustaz, saya nak berzikir dengan hati. Tak, berfikir dengan hati. Berzikir dengan lidah. Kena jelas itu. Zikir dengan lidah, fikir dengan hati. Jadi dalam isu Fatihah tadi, kita kena dengar kita ya. Bunyi di telinga kita sudah. Tak payah dengar orang lain. Kalau kita ni, kalau duduk sebelah kita orang bunyi susu-susu, kita serah susu hati. Wah, bukan nak kak sikit. Mengganggu orang lain, mengganggu ketenteraman jiran. Kena jelaslah masalah tu. Ada 2-3 video ni kita perlu penjelasan. Kadang-kadang dalam masalah dengar tak dengar tadi. Kalau nak qada solat dalam waktu lain, contoh nak qada solat yang ditinggalkan sebelum-sebelum ni, boleh lah. Qada ni kata daripada ulama, tidak ada waktu larangan. Kita boleh qada bila-bila masa. Ni masalah makan lagi ni. Panjang soalan pendek-pendek. Ada ketika makan, terutamanya apabila majlis keramaian atau makan bersama orang ramai. Hak tu lah, minat sungguh dia ni. Tak. Jadi kita ambil lauk dengan tangan kiri, insyaAllah tidak menjadi masalah. Yang jadi masalahnya, kita makan dengan tangan kiri tu masalah. Jelas eh? Ada lagi soalan, silakan. Kau ambil masalah. Di atas ni, kita dengan speaker ni sangat taat. Silakan. Ya. Hari Jumaat. Nak sedak ke tu? Soalan-soalan tu. Dalam kitab ni jawab dah hari Jumaat ni. Tengok muka surat berapa?
Satu tengok muka surat 111. Kita jawab ni pasal orang tanya dah ni. Banyak lagi orang tanya-tanya tak jawab, buat hari ni kita jawab ke depan ni. Dia kata kalau hari Jumaat macam mana kita nak buat? Mana jawab dia hari Jumaat tu ada khilaf lah. Dia masalah solat qabliyah ba'diyah tu. Sebabnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada qabliyah ke tidak? Jumaat. Pasal apa tidak ada? Pasal Nabi kita solat satu solat je, kan? Satu azan je. Jadi terus je dia naik. Cuma tengok ni muka surat 112. Dah ada hak-hak Jumaat di mana? Aku cari tempat Jumaat. Jadi maya Jumaat ni dia ada satu sunnah. Tengok muka surat apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam galakkan orang pergi solat Jumaat supaya fal yusalli masya'. Dia boleh solat sampai ke waktu Jumaat. Waktu lain ada larangan situ kan, sebelum Zuhur tu sikit. Tapi hari Jumaat open, dia terbuka sampai sudah. Maka kata sepatutnya kata para ulama, kita boleh je lepas azan pun kita terus dengan solat sunat juga. Cuma nak niat qabliyah ba'diyah itu ada khilaf ulama di situ. Ada setengah kata kalau orang niat qabliyah pun tidak jadi masalah, kalau dia niat solat sunat biasa pun tidak jadi masalah. Dua-duanya solat sunat di situ. Maknanya asas solat sunat tu ada di situ. Ya. Jadi kalau kita masuk dah, contohnya belum orang azan tu kita dah masuk, kita solat siap dah tahiyatul masjid, kita duduk berzikir, lepas orang azan tak bangun pun tidak menjadi masalah. Nah, tapi kalau orang bangun, biarnya bangun lah. Pasal itulah Syekhul Islam kata, kalau mu tengok orang bangun, mu tak usah engkar. Kalau mu tak usah bangun, tidak jadi masalah duduk situ. Mana ada keluasannya di dalam perbahasan itu. Wallahu'alam. Sila. Ya. Mengaminkan doa bab kedua selain ini. Mengaminkan doa dalam khutbah. Khutbah kedua. Itu ada dibahaskan. Ulama mengatakan doa dalam khutbah ni kita serah ke imam je. Pasal itulah imam pun tak angkat tangan, kita pun tidak angkat tangan. Jadi kalau kita dengar, tak payah kita angkat tangan. Dan kalau kita nak amin, untuk kita lah. Jangan duduk kuat-kuat siapa bergepor majlis amin, amin macam orang Arab tu. Lah, tidak berlaku waktu tu. Dia biasa dia panggil infial. Setiap benda bila doa tu kan, dia secara otomatik dia akan jadi jawab situ. Nah. Ada satu masjid. Ya. Sekarang ni kita dulu majlis malam tahun baru kita duk sibuk dengan apa? Dengan melompat dah. Mari ustaz kita ni supaya nak kurangkan sikit daripada melompat. Kita buat majlis forum perdana, buat majlis apa. Maka di sini kita kena perhati jugalah. Kalau nak buat alternatif, buatlah tahun ni, tahun lepas tak payah duk buat. Tapi sekarang ni macam tidak alternatif dah. Dah jadi resmi pula dah. Pakak buat belaka, pakak buat belaka. Jadi dibimbangi akhir sekali, acara majlis tahunan itu jadi sunnah pula. Ini kena hati-hatilah pihak para pendakwah pun kena berhati-hati. Kita kena tengok kepada ma'al. Apa yang akan jadi pada masa akan datang. Anak-anak kita ni dia akan terikut dulu ustaz belakang buat tu. Nah. Lepas tu dia mau depan sikit-sikit, kohor sikit-sikit, akhir kali kelip pulau asal tu. Dia gitulah suasana yang akan berlaku, pusi kitaran tu. Jadi sekarang ni hok terbaru ni pula mula pukul 11 malam ceramah. Lepas pukul 11 dekat nak pukul 12 maya ajak kan. Kira maya ajak tahun baru lalu. Jadi itulah suasana-suasana. Patutnya para pendakwah murajaah baliklah. Duduk buat benda-benda macam ni, nanti kita bimbang. Lama-kelama dia jadi acara khas. Acara khas yang akan berlaku kepada masyarakat. Jadi eloknya kita suruhlah para jemaah kalau nak doa masing-masing di rumah kita lah. Nah, tahun ni ada cuba nak kempen supaya nak lawan Yahudi, nak lawan puak-puak kafir ni, jangan pakat sunyi malam tahun baru. Orang lain kempen, puak ustaz pula pakat buat perdana pula. Jadi belaga juga dua tu situ. Wallahu a'lam. Tak, macam balik
Yalah, kalau kita kata benda baik apa salahnya, kak? Banyak benda lah kita boleh buatnya. Muka benda baik apa salahnya. Pasal tu dia setiap benda tu ada kaedah, kita kena jawab. Kalau orang kata benda baik apa salahnya, kita kena kata setiap kaedah tu ada caranya. Bagus. Sedap kan lawan tu dah. Contohnya paling mudah lah orang duduk bah. Yang paling afdal sekali baca Fatihah dalam Quran kan. Surah yang paling afdal Fatihah. Tapi waktu kita rokok sujud bawa tak baca Fatihah. Baca gitu. Kan. Oh, dia tak boleh baca situ. Ada benda baik. Nah, itu kalau kita nak berhujah dengan benda baik. Lah ni ada satu lagi. Hujah baru pula. Dia kata benda khilaf tak boleh diengkar. Satu. Lah ni pula kita tak boleh cakap kalau orang Islam puak-puak humarai tak setuju. Oh, ni masalah. Pasal itulah timbul macam-macam perbahasan kita sendiri pun. Dia panggil dalam bahasa Arab kata taghyir al-khitabud da'awi. Cara nak speaker kita ni, cara penyampaian kita ni kena ubah juga. Tak boleh kata orang kafir, kena kata non muslim. Tak boleh kata babi, kena kata khinzir. Tak boleh kata pondek LGBT contohnya. Macam-macam pondek dengan LGBT lain sikit lah. Pondek ni bahasa jenis mukhannasin. Marah pokok demo pula. Lo ni tak boleh salah cakap. Tengok isu bila nak masuk tandas itu kan. Laki-laki tandas laki-laki. Perempuan-perempuan, hak kumpul yang ketiga nak ketok mana? Ada seorang salah cakap tanda OGU. Oh, mengamuk buat OGU. Kata nasib baik aku tak cakap juga. Jadi nak kata tidak kali kita kena. Jadi kita kena hati-hati. Dia panggil zaman sekarang ni zaman orang cerdik-cerdik. Nah, kena berhati-hati dalam percakapan kita insya-Allah taala. Soalan terakhir. Pengurusian. Oh, ingat pengurusian nak tutup dah ni. Jaga. Apa komen doktor? Setelah kita ni suka menggelarkan diri golongan sunnah, kita ni pendapat sunnah, pokok sunnah, kan perlu kalau kita melentur ke diri kita atau golongan kita dengan ahli sunnah. Ahli sunnah. Doktor kita ni eloknya tidak diguna sebabnya kita ni dia panggil ahli sunnah. Ahli sunnah lawan dia siapa dia? Syiah. Lawan pelawan yang pertama bila lawan dengan ahli sunnah, maknanya kita akan lawan dengan puak Syiah, puak Rafidah, puak ada sesat ni sudah lawan. Jadi kalau kita kata kita ni puak sunnah, jadi orang lain tu dia panggil mafhum al-mukhalafah. Nah, cuma kalau kita nak sebut kak, eloknya kita kata kita hok mengaji ni lah dak. Apa kak api kau ahli sunnah ni, kita letak kita ni ahli sunnah. Jadi comel belaka semua ahli sunnah masuk dalam di bawah tu belaka biar lebih harmoni. Jadi kalau kita kata kita ni sunnah, jadi hok lain tu dia akan jadi muka lain dah lah. Jadi lawan eloknya lebih baik kita pasal tu anda tengok ulama-ulama besar, kibar ulama yang duduk berjuang dalam sunnah pun dia tak letak nama dia belakang tu al-al-gapa tak ada, dia berkabilah, dia pakai senyap sekat tu macam mana murid belakang pulak gitu lah, hidup tepek nama-nama dia pelik-pelik belakang tu. Tadi ada orang marah kita, dia kata dia ni nama gapoh benar, nama dia nak lain, patut tulis nama dia Abu Anas Madani. Kita kata ni pun nyakit juga ni. Macam ni tok ni kena pergi ngaji juga ilmu-ilmu hadis jaga. Masalah bahasa Arab ni dia kunyah, dia panggil kunyah tu gelaran. Abu tu maknanya ayuh pulan. Jangan duduk. Jangan benda lagu tu pun gegel. Tak. Dia panggil zame gegel lah ni. Zame tular. Wallahu a'lam. Tamat kita. Jadi tutup dah sini. Ha. Tak boleh nak saya subscribe juga ni. Pada kami pun ni saya dengar kuliah dari TV lah, dari Jiros. So, ustaz tu sahur lah. Bak mati lah. Dia kata, tak minum apa makan. Tapi pemayat tu ada, memang tak lihat pemayat tu ada tak. So lagi, selepas bumi mayat, Nabi memang suruh sahabat, suruh tu lah. Lepas tu dia kata, masyarakat kita buat talking. Bila kita talking, mereka bukan makin hari tu, dia akan lagi lah. Dia tak akan tanya. Dia kata gitu. Malaikat akan lari. Masya-Allah. Tak masalah. Hai, banyak cerita malaikat luar saya. Dia benda-benda ghaib. Masalah dalam kubur, masalah benda mayat ni kita tak nak main sebab dia tu benda ghaib dia panggil. Benda yang ghaib kita hanya boleh tahu melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu.
Jadi dalam doa kita kepada mayat, itu di antara doa yang dianjurkan. Kita pun kalau saya ke bapa kita kena doa berapa kali sehari? Berapa kali sehari nak doa? Ada seorang tok guru tu dia tanya anak murid dia, dia kata mu doa berapa kali sehari? Kayuh mu. Dia kata 5 kali. Tok guru tu ngini pala perih-perih. Dia kata acu kata. Kata. Budak tu kata 50 kali. Kata lagi. 100 kali. Kata lagi. 200 kali. Dia kata multih dah. Dia kata dak lagi. Ha dah berapa 5 kali? Ha tu ha zaman tok guru tu. Zaman anak ni kita kata kalau boleh 5 kali pun kira anak soleh dah. Zaman kita lah ni. Pasal orang lain tak rasa. Nah, saya ingat kayuh 5 kali sehari. Robil Firli kata wali walidaya Robil Firli wali walidaya Robil Firli wali walidaya letih tak rasa. Tapi main tak kata ni kat saja. Nah, ini kita kena dia masalah. Saya tak tahulah macam mana skill kita duk mengharapkan bila bertukarnya driver ni, sahabat-sahabat kita orang hebat-hebat ni jadi orang besar, bertukarlah sikit tak? Suasana di dalam pengajian-pengajian di alam maya ni rupanya, tapi tak siapa hari ni pun tak berubah-ubah juga. Itulah yang kita nak kata, satu benda ni kita nak beri harapan tu jangan tinggi sangat. Nah, bila kita tak tinggi sangat harapan, dia jadi penuh harapan. Nah, ini masalah kita. Jadi tak berubah-ubah kok. Patutnya berubahlah lah suasana dalam radio tu, harga berubah. Yang kita mengharapkan insya-Allah taala, kita doalah Allahumma walli alaina khiyarana, ya Allah lantiklah orang-orang yang bertanggungjawab pada kami ni, orang-orang yang baik-baik insya-Allah taala. Jadi pasal itulah nasihat saya. Kalau banyak sangat channel-channel ni hok mengaru, tak usah dengar. Oh, dia kata tak dengar mengatuk. Eh, CD banyak tu. Cuba kak tunjuk CD. Ambil hok ni nak dengar apa? Nah, si dia ada nak ngaji kita penawar bagi hati, cocok penawar bagi hati. Nak cerita kita keindahan Islam, boh kita Islam. Nak ai rasa nak ngaji fiqh pula dak? Ambil kita fiqh manhaji contohnya. Fiqh manhaji ni saya mengajar berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun mengajar. Khatam 8 jilid kita. Lah ni baru nak start kita, nama dia apa nama ni? Bahrul Mazi. Bahrul Mazi ni kita dia 10 jilid dah. Datuk Samsuri pula pinya kata dia mengajar 30 tahun. Kita duk baca dengan umur kita ni. Ai kata dah kotak dak ke? Kalau dah jilid 2 pun tak muncul dah. Jadi ada peluang. Pasal tu Anas sendiri ambil pendekatan kita tak dengar. Kalau dengar tak kena nak jawab. Ni pun sombak dah telefon kita ni, orang hantar video macam-macam. Pasal tu lah kadang-kadang video hak siapa kan, bila kita tanya kawan-kawan tak siapa lagi. Rupanya sahabat-sahabat ni bila jumpa hak pelik dia puh kita pasal nak suruh tolong jawab, tolong beri penjelasan. Jadi anak dulunya senang lah jawapan ada belakang dalam YouTube. Kita ambil link kita, kita hantar ke dia. Bila YouTube ni buat masalah, nyanyi ke Haji Mazlan kena masuk pula. Alah banyak kerja lah dunia ni. Ya, ilmu ni sebagaimana letihnya kita give dakwah jalan sana sini, nak masuk YouTube pun jihad juga rupanya. Satu jihad kena ada juga satu tim pemuda-pemuda ni dia bawa paksi ke siapa-siapa hak juga kerja masuk benda-benda gini biar selesai masalah nak jawab soalan yang ditanya oleh masyarakat. Kita kena ada alternatif. Pasal itulah di Alik Thailand dia ada radio dia sendiri. Akta kita sini tak boleh. Tak boleh. Dia ada radio banyak ni. Bila kita pergi Thailand masuk dalam kapal-kapal bila sebut nama kita, oh dia kata ni dia. Kata apa ni dia? Dia kata tiap-tiap hari lepas tu ada je ceramah kita dalam radio di sebelah darat tiwak sebelah kamu. Dia kata hebat aku ni. Kita tak pak kali sana kita pergi. Pak kita nak masuk radio pun nyasar lagi. Kita masuk YouTube lah, terus masuk radio. Payuh hangat hidup ni lah. Alhamdulillah. Pada tu lah bila orang duduk sibuk, ada pendakwah tak boleh masuk TV radio, kita kata banyak banyak channel lagi boleh masuk. Tak? Channel ni, channel talipo, channel. Yang penting kita buat kerja. Allah SWT ya, yang menilai apa yang kita buat. Kalau kita ikhlas, insyaAllah sampai ke hati pendengar. Kalau kita nak cari glamour kah, boleh setakat tu lah. Nak buat iyazubillah. Jadi setakat tu lah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.